Oke guys, kembali lagi di channel gue Penjelajah Playstore. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Sekarang kita mau review aplikasi apa saja yang dapat untuk melihat subscriber dan viewer guys. Langsung. Yang pertama, gue pakai YouTube Studio guys. Di sini YouTube Studio itu sudah disarankan oleh YouTube untuk menggunakan ini ya guys. Di sini gue dapat melihat video guys, video yang sudah saya upload dan jam tayangnya ya guys. Di sini terdapat subscriber di sini dan viewer di sini. Ini adalah keseluruhan dari semua yang dilihat oleh kalian guys. Oke, di sini kita juga dapat melihat komentar dari kalian semua guys, dari semua yang saya upload. Dan saya juga bisa menjawab komen di sini guys. Edit thumbnail itu juga di sini guys. Oke, di sini thumbnail itu dapat dirubah di sini guys. Caranya cuma tambahkan di sini saja, nanti kalian pilih yang mana ya guys. Itu ya guys, jadi seperti itu guys. Pilih gambar nanti itu yang kalian pilih adalah yang akan digunakan ya guys. Oke, kita mau lihat penayangan 48 jam dan ini adalah 430, dan ini adalah rata-rata jam tayangnya ya guys. Waktu tonton seluruhan adalah 2350, itu channel Penjelajah Playstore guys. Tingkatkan lagi ya guys, subscriber di sini menambah menjadi 786 guys, penambahannya ya guys. Di sini kita dapat melihat semua yang di sini, itu sangat mudah ternyata guys. Banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu para YouTuber pemula kan. Ini dapat kita lihat komentar. Nah sudah ya guys, langsung aja yang kedua ya guys, adalah Tube Body. Di sini kita dapat melihat subscriber dan viewer guys. Oke, ini kita refresh dulu agar kita lihat yang terbaru ya guys. Sambil kita menunggu, kita lihat yang lain terlebih dahulu ya guys. Oke, di sini viewer 2000, uploadan 50, dan sini 700 subscriber guys. Oke, kita sambil menunggu dulu. Ini kalau ada yang kuning-kuning begini berarti bertambah jam tayangnya ya guys. Oke, kita tunggu sebentar untuk melihat terkini dari viewer dan subscriber kita. Ini komentarnya seperti tadi guys, dari video gue yang kalian komentar di sini. Ini sudah terkini ya guys. Ini ada 451 viewer, 2500, upload dan 60 ya kan. Oke, ini sudah betul ini, dan ini sudah 500, yang terbesar adalah 532 guys. Oke, ini ada pemberitahu dari di sini kita dapat memposting guys seperti ini, dan kita dapat melihat, kita juga dapat taruh di status atau di apa, di save bisa guys. Ini yang kemungkinan para YouTuber pemula itu membuat status agar kalau enggak bisa dilaminating juga agar keren gitu ya kan. Oke guys, seperti itu aja. Kita lanjut ke nomor 3 sekarang, dan ini ada
kita di sini juga dapat melihat jam tayang dan subscriber orang lain nih guys. Di sini gue mau lihat punya gue sendiri dulu, penjelajah Playstore, dan di sini ada logo penjelajah Playstore ya guys. Subscriber 804, viewer 2471 dan 50 uploadan ya guys. Oke, di sini ada punya temen gue 18 subscriber ya guys. Oke, ini ada 66 subscriber, 534 juga ya kan. Ini ada 49 dan 74 viewer. Oke, di sini gue mau ngasih tahu gimana caranya ya guys. Seperti ini, kita cari dulu penjelajah Playstore, dan di sini terata sendiri. Ada punya saya guys. Agar kita tidak perlu mencari, kita tinggal pencet favorit guys. Jadi kita nggak usah cari, dan itu sudah ada ya guys. Sudah ada di bawah sendiri ini guys, punya saya guys. Oke guys, cukup sekian dari saya. Mungkin itu 3 aplikasi ini dan ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian YouTuber pemula. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketika aplikasi itu kalian dapat download di Play Store guys. Oke, terima kasih.